いい天気よ、まあ。Hari ini kita ke kampung stasiun Kinshicho. Kinshicho itu buat anak-anak friendly banget. Jadi sekitar di sini banyak anak-anak sama ibu. Bagus kan? Mirisan juga senang deh. Soalnya cuacanya bagus hari ini. Tapi cuma satu aja hal-hal yang kita nggak nyangka. Kinshicho itu rame, jadi sebelum datang ke sini kita reservasi dulu ya. Soalnya kita nggak reservasi, jadi 30 menit kita nunggu antri gitu ya. Jadi kalau lain kali datang ke sini pesan dulu. Tapi untung deh Mary-chan nggak nangis, dia diam. Jadi nggak lepo-lepo. Ayo kita makan yuk. Ice chai. Chai? Chai. Chai. Do oishi? Ena. Mary-chan nggak bosan ya? Ini mainan ya, mainan baru. Omocha inatta ne. Kawaii ne. Quantity-nya banyak ya. Nasinya gini loh. Mama, ne. Mama. Omori desu ne. Sugoi, sugoi. Oh, oishisou. Oishisou. Ini miso shiru. Ni, kore nani? Shikubeni? これカニクリームかな、もしかして。あ、そうかも。チキンで、人参とたくあんとご飯と、きんぴらだね。嬉しい。そう、あるでしょう。はい、いただきます。いただきます。スラマンマカン。あれ、完食。完食。リラックス。문닫았다 후정 아메 산더 아류 아라라 아라마 랑기냐 미루 아가브랑 우리 하타냐 오케이 탑요 우다 아다 부니냐 산더 기마나야 Kita kan pakai ini, tapi baby car juga kita punya. Jadi kita cuma nungguin aja. Sekarang kita punya raincoat buat roller. Ya, kita bisa lanjut, tapi kita belum beli. Gak usah beli. Alamak. Ya kan? Ah, laginya. Jadi putih ya? Aduh. Hujan deras. Kita nunggu biar aman. Banyak orang mau pergi walaupun mereka punya bayi yang kita kayak mereka. Wow, waduh, hujan deras. Orangnya lari-lari walaupun mereka nggak punya payung, tapi cuma mau nyebrang aja. Mungkin pergi ke itu mari, bukan mari ya, ini park. Gak nyangka deh orang juga. Soalnya Weather News bilang hari ini gak hujan. Ternyata いい天気になったね。暑いぐらい。Ternyata cuacanya berubah. Untun deh. Kita nunggu. Glass window. Sugoi ne. Weather-chan.いつストローラーどっか隠れはったんろ。すなんやん。にゃんまんえな。あーいっとでやどっかどっかっばんがちょっぺばんがー。仮に
kita beri banyak barang-barang. Oh, buat Berchan. Berchan kan udah umur berangku 5. Ya, masih berangku 4, tapi seberapa hari selanjutnya dia kan menjadi berangku umur berangku 5. Enggak tahu di Indonesia gimana, tapi di Jepang dari umur berangku 5 kita kan mulai kasih makanan buat anak yang itu teh lencer gitu, kita sebutin namanya Rinyushoku. Soalnya aku enggak punya arah-aratan, jadi kita pergi ke toko yang buat bayi, itu namanya Akachan Honpo. Di sana banyak barang-barang, jenisnya banyak. Jadi ya agak bingung deh. Kalau jenisnya cuma satu, ya gak apa-apa, boleh buat kita pilih itu kan. Tapi jenisnya banyak, jadi yang mana lebih bagus, paling bagus itu mana ya gitu. Ya bingung deh. Jadi aku pergi ke sana sama mamaku, ya Oma Meru-chan. Terus waktu zaman mama beri apa gitu. Tapi udah zamannya berubah ya. Jadi mama juga bingung. Waduh, jenisnya banyak dan ini berguna, convenient ya gitu. Jadi buat mama juga kaget. Jadi gimana sih gitu. Akhirnya kita udah beli deh. Hari ini aku beli buat bikin apa ya, Rinyushoku, barang-barang. Nanti aku kasih lihat ya. Terus baju juga, baju buat Meru-chan cuma satu. Apa lagi ya? Ah itu, botol magu kapo. Dari berangku 5 mulai latihan pakai itu botol yang gini. Gitu, ada straw juga. Jadi ya udah siap deh. Kalau Meru-chan mau ya kasihin aja. Kalau nggak mau ya nanti. Tapi kalau nggak ada arah-arah, nggak bisa mulai kan? Ya, jadi Meru-chan, kamu mau nggak ya? Latihan dulu ya. Hari ini kita akan pakai 1 juta, bukan ya? Oh, 100 juta rupiah. Buat anak-anak harus pakai banyak uang. Tapi nggak apa-apa. Soalnya aku punya kredit card, kartu kredit. Iya tahu deh. Namanya apa? Namanya Edi. Jadi bukan kartu aku. Habisin uang banyak. Jadi bulan depan pasti Edi kaget ya. Tapi gak apa-apa. Oh bukan istri Jepang doang kan? Ya istri Indonesia juga sama kayak gitu. Pasti. Ah semua buat bayi, buat hati. Jadi kita kan harus siapin sempurna. Tapi aku juga gak bodoh banget ya. Aku pilih-pilih ini benar-benar perlu gak. Ini mungkin gak usah lain kali gitu. Jadi ya sorry ya Edi. Kalau sama kamu mungkin gak bisa pilih. Kita kan dua-duanya bingung. Ya emang. Soalnya orang kita juga baru jadi orang tua. Ya sedikit demi sedikit kita menjadi orang tua yang pintar deh. Kalau enggak coba-coba, kita enggak tahu hasilnya. Jadi ya aku pilih yang minimal. Oh iya, aku lupa. Ya soalnya Meru-chan udah mau tengkurap banyak. Jadi aku udah beri kayak gini pagar sama mannya. Mannya sekarang aku cuma pakai satu, tapi udah beri yang satu apa tambah satu yang jadi satu dua pasang gitu ya. Sekarang kita kan punya banyak furniture yang gede-gede. Jadi waktu Edi udah pulang ya kita beres-beres dulu. Semua demi buah. Itu sama kan? Dimana pun sama. Seluruh dunia sama ya. Jadi Meru-chan sekarang nyaman. Ah, yang itu
rumah kita nggak ada kamar buat tidur. Jadi aku bikin itu ya, curtain buat apa, bagi kamar. Itu juga nanti aku kasih lihat. Hari ini aku beli ini. Magu-magu. Ini buat umur berempat. Nah, ini buat umur kelima. Sekarang kan Melisa itu berangku 4. Jadi bisa pakai ini. Ini juga ada banyak jenis. Jadi aku bingung. Tapi aku pilih itu kombi. Terus ini garpu dan sendok. Kalau ini buat berangku 5, ini berangku 18 katanya. Ini kan orang tuanya kasihin. Kalau ini makan sendiri gitu. Nanti kita pakai ya. Terus ini mereknya Lecel. Ini kan buat freezing makanan buku. Kalau udah masak terus mau apa? Keeping kan, jadi aku beli ini. Sekarang aku nggak punya blender, aku punya mixer. Kalau pakai itu repo-repo, mungkin aku beli blender. Terus sini ada aratan buat bikin makanan bayi, baby food. Ini beli baju buat Meri-chan. Kali ini warna pink. Kali ini aku beli kayak itu. Capek dah. Pusing. Tapi syukur lah kita kan udah beli. Kayak gini. Oke, jadi hari ini sampai di sini dulu ya. Thank you for watching and see you in next video. Bye bye.